Ya, serang terus. Ekor dua. Roshi. Wih. Ekor empat. Ekor lima. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nabil Kebenaran. Halo teman-teman, balik lagi di channel Nabil Kebenaran. Kali ini kita akan mainin Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 lagi. Dan kali ini kita akan memainkan semua Jinchuriki guys, yang waktu itu pernah ditangkap sama Akatsuki. Nah, kali ini sebaliknya ya, Jinchurikinya bakalan balas ya, akan melawan Akatsuki. Dan tentunya kita mulai dari Gaara guys. Gaara yang ini yang punya Sukaku. Sukaku yang gendut itu. Sukaku kan emang gendut ya. Musuhnya dia Deidara guys, Deidara. Yang waktu itu Gaara dia mau lawan Deidara, sama dia juga harus lindungi desa guys. Lanjut, ini dia Deidara guys. Di negara pasir, mana negara pasir? Di Tsunaga. Harus di Tsunagakure guys. Oke. Oh ini Tsunagakure nih. Kan aslinya juga malam kan guys. Oke. Pastinya Nabil Kebenaran yang hebat ini pasti bakalan menang. Berlindung. Ya. Semoga kita tidak kalah guys ya. Waduh. Nah ini guys ya, waktu itu Gaara mati sama burung peledak yang itu. Kita balas pakai shuriken pasir aja. Wih, hebat guys pasirnya Gaara guys. Apalagi pasirnya ayahnya Gaara guys. Aslinya Gaara itu kalau bertarung gak perlu kayak gini-gini segala juga. Berlindung. Lincah dia guys ya. Ayo Gaara. Aduh, kok baru kayak Sukaku, jangan sampai kendor Sukakunya. Tapi apanya yang kendor ya? Sukaku. Udah selesai makannya belum? Kamehameha. Ya, Bijudama. Kamehameha. Ya. Wih, hebat sih, guys. Pasir. Belakangmu Gaara. Aduh. Berlindung. Cepat. Sebelum kehabisan waktu, guys. Kok enggak dikasih infinity aja waktunya ya? Lupa saya, guys. Dia pasti bakalan meledak terus. Wow. Kita shuriken aja, shuriken pasir. Urasiki saya, guys. Itu ya, bisa hampir kalah sama Gaara. Sand Prison. Yau midasu Akatsuki. Kaze kage no na ni oite senmetsu suru. Saya tadi diam karena supaya kalian dengar suaranya si Gaara guys ya. Sudah wakatta daro. Sousou ni koko kara saru. Kok malah gayanya gay guys ya. Lanjut ya. Kalau nggak salah Jinchurikinya mata tabi alias ekor dua itu Yugito guys ya, Yugito.
lawannya sebenarnya aslinya Hidan sama Kakuzu guys, cuman kita pilih Hidan saja karena saya gak pilih yang tim, karena yang tim gak bisa cuman Yugito sendirian guys. Ya, Hidan. Kita cari yang ada airnya guys. Ah, di sini aja. Itu kan ada danau di sini. Ya di sini aja, sini aja. Oke guys, kita mulai guys. Wow. Ura, ura. Waduh, kok gak kena sih? Ya, serang terus. Ekor dua. Wah. Hajar, hajar Hidan. Wah. Keren, keren. Kita harus, keluar jurus itu lagi guys. Oh, gak apa-apa, itu lumayan. Kita tidak boleh kalah guys ya. Tidak boleh kalah kayak di film. Wah, kita ulangi lagi guys jurusnya. Wah, Hidan ini pasti belum apa-apa, udah sekarat ini guys. Gak bisa dia keluarin ritualnya karena susah guys. Ritual Jasin. Jadinya dia tinggal tusuk diri sendiri. Nah, nanti musuhnya juga rasakan sakit yang sama. Aduh. Belum. Kita aja masih segitu loh. Armornya kita belum break. Cepat sebelum kehabisan waktu Hidan. Jangan buang waktu. Urah. Wah, set teleport. Kita prank aja. Aduh, ritual Jasin. Ah. Oh, gak apa-apa. Belum. Woi. Waduh. Untung gak ritual. Kita juga harus gini. Serang saya dulu Hidan. Sekali aja. Oh, belum. Mata tapi. Wah. Langsung setitik. Ya, aduh gak kena. Ya. Akhirnya Hidan kalah. Si yang itu guys ya, dia ini sebagai prajuritnya Dewa Jasin guys ya, mungkin kalau di film. Lanjut, yaitu Jin Cherry ekor 3 yaitu Isobu guys, mungkin namanya Yagura guys ya, Yagura sama Rinohara, tapi kita itu Yagura aja guys, Yagura. Karena Rin sudah mati duluan guys ya. Kita lawannya kita guys, Tobi konyol ya, Tobi versi konyol. Nah ini guys, ini yang konyol ini guys. Ah, kok di Hokage Mansion tuh larinya aja udah kayak gitu guys. Yagura. Wih. Dia ngikutin musuh guys. Ah, aduh, ditendang kita sama tendangan konyol. Ya. Terlempar. Wow. Ini Yagura orangnya kecil, baru tongkatnya besar banget guys. Wah, gagal dia. Elemen air ya, si Yagura. Tuh, konyol guys dia. Bukannya ditolongin dia malah kayak gini. Cepat, belum. Si Tobi, itu si Tobi. Kamu ya.
Nah, ini jutsu konyol ini, guys. Lihat ya. Dia kenal ledakannya dia sendiri, guys. Isobu biju yang paling lambat, guys. Suaranya kayak suara mobil, guys. Mobil jeep. Udah mau kalah si Tobi. Ya, biju dama. Kalah dia sama biju dama ini, guys. Sekarang Roshi, guys, atau ekor 4 atau Son Goku, ya. Lawannya dia, guys. Kisame. Alias manusia hiu, guys, ya. Dia sebenarnya sebelum punya pedang sama ada dia ini sudah kuat, guys, ya. Wah, sekarang dia sudah punya sama ada. Kalau aslinya itu sebenarnya Itachi juga aslinya mau ikut, guys, cuman karena Kisame kuat juga jadinya gak perlu turun tangan Itachi. Map acak adul aja. Oh, kita dapatnya di sini. Tempat di pertarungannya Gara sama siapa? Roshi. Wih. Ekor 4. Wah. Ekor 4 saja pernah si Son Goku aja pernah ngelempar itu, guys, ya. Apa dia pernah ngelempar Gyuki, guys, atau Hachibi atau ekor 8, guys, ya. Padahal ekornya cuma 4. Wah. Ya. Keren itu, guys. Kayak film tadi, ya. Ah, semoga kalian enggak skip yang tadi. Nope. Elemen lava. Aduh, Kisame-nya masih 2 kali lipat di atasnya kita. Nah, ini gorila raksasa ini, guys. Rajanya para gorila ini. Wow. Hajar Kisame. Oh, biji damanya dia warna hijau, guys. Wah. Kayak hulk, guys. Biji dama. Ya, sedikit lagi. Wah, biji dama. Sedikit lagi. Ini kayak hulk. Menang. Seharusnya selanjutnya ekor 5 Jinchurikennya itu Han, terus nama bijunya itu Kokuo. Dia lawannya Sasori, guys, ya. Oke. Aslinya Deidara sama Sasori, tapi Sasori aja. Karena Deidara sudah tadi. Oke. Han, iya, namanya Han. Ayo, guys. Sasori. Si ahli boneka, guys. Dia ini kalau nggak salah dia pakai bonekanya Kazekage ketiga. Mungkin. Acak adul aja. Kita dapat di planet Mars, guys. Oke, ini dia, guys, pertarungannya di planet Mars, guys, ya. Kazekage ketiga. Ya. Ekor 5. Aduh. Gak keluar sih ekor 5 ini. Oh no. Apa mungkin lagi makan rumput, ya, guys? Pukul dulu deh bonekanya. Siapa sih pukul? Aduh. Ya. Wah, ekor 5. Tinggal sedikit lagi. Setidaknya kita keluarnya kayak tadi itu.
Iya, aduh. Aduh, gimana sih? Kasih kage. Dia kan kasih kage besar, dia baik ya. Oh no. Aduh. Kok gak bisa susah banget ini dipakai kokwo. Oh no. Gak kayak yang sebelumnya itu. Ya. Kok injek-injek aja serangannya? Huh? Laser! Akhirnya kita menang. Sakatabari ni tarashimeta. Omae wa nakanaka no terare. Ini susah guys lawan bonekanya, apalagi ini super hard. Sekarang ekor 6 guys, Jinchurikinya itu Utakata, terus bijunya itu Psyket. Lawannya dia itu Pain. Pain lawannya. Yo. Oke, sekarang kita cari Utakata guys ya, Utakata. Melawan Pain yang mayat hidup. Ini dia Utakata. Mirip seperti Nagato ya rambutnya. Meskipun warnanya enggak. Nah, Pain-nya mayat hidup. Ini aja. Di sini aja. Dia senjatanya gelembung. Gelembung. Dia bisa jarak jauh, bisa jarak dekat ya. Waduh. Kalau Pain ini keroyokan aja sih. Makanya gak kata waktu itu kalah. Keroyokan Pain. Jinchuriki ayo. Utakata. Oh Frank. Kornam. Biju Dama. Ini ekor 6 ini biju yang paling baik ya. Oke. Menurut ini pengertian. Oke, sekarang kita tinggal biarkan dia nyerang kita ya, sampainya bisa awakening. Wow. Belum. Sekali lagi serangan kok. Wah. Jangan sampai kalah. Wow. Warna ini seperti siput bergelambir, guys. Kalah. Sama siput. Kayak gitu kayaknya. Ekor 7 itu Jinchuriki-nya Fu guys. Terus bijunya Chomei. Kok Chomei bijunya namanya? Oke, Chomei namanya. Ekor 7 ini satu-satunya biju yang bisa terbang. Wow. Ini Fu. Maksudnya dia siapa? Mana ya? Kakuzu ya. Yang memiliki 5 jantung dan mata duitan guys ya. What? Si mata duitan
acak aja, acak dulu. Oh, di sini. Oke. Okay. Itu sayap ekor 7, guys. Aduh, dimenang kita. Wow. Balas. Kita tidak boleh biarin kaku menang. Ekor 7-nya harus keluar. Pokoknya harus. Oh, di sini. Nah, ekor 7. Sebenarnya sayapnya yang di sini. Ledakannya dahsyat. Oke, mana? Kakunya udah kayak gitu deh. Oke, tunggu dulu, kita tinggal biarin aja dia. Sambil ngeliatin dia. Oh, tinggal 3 jantungnya aja sih. Itu topengnya aja tinggal 3. Berarti artinya jantungnya itu tinggal 3. Wow. Gue kening kakunya. Hati-hati. Wow. Dia monsternya enggak terlalu gede, guys. Nah, ini baru namanya monster gede, bro. Ya. Kotor natu. Kaku sih sudah hilang. Masa awakening-nya. Iya. Lanjut ekor 8 ya, itu killer bee, guys. Pasti kalian udah pada tahu karena ini terkenal. Meskipun di film Boruto cuma satu kali muncul. Ayo langsung aja. Mana killer bee? Oh, di sini. Nah, killer Nega. Lawannya Sasuke. Sasuke yang ini. Nah, Detaka. Oke, Detaka. Kok di desa Sinagakure? Oh, gak apa-apa. Desa. Ini bukan bentuk sempurna, ini Hachibi, guys. Ayo lanjut. Biar cepet. Aduh. Lagi, guys, lagi dan lagi. Wow. Aduh. Iya. Pakai pedang yang ada mulutnya. Kita tinggal biarin dia, guys. Udah. Sambil uji kemampuannya Sasuke. Ayo. Wow. Dia tendang kita. Hachibi. Emang, guys, ekor 8 itu lebih seringnya dia setengah badan aja, ya. Satu kali lagi. Pakai teh. Muter-muter. Iya. Yang terakhir tinggal Uzumaki Naruto. Ini kalian udah pada tahu. Ini kan bintang utama di animenya dia sendiri. Ayo. Naruto-nya Rikudesenin atau Kurama? Karena Naruto biasa itu, guys, tidak bisa bangkitkan Kurama. Oh no. Kurama. Bentar, mana? Oh, musuhnya kan Madara, ya? Iya, Madara yang ini.
Oh, Madara Rinnegan. Oh, di sini, guys. Woi. Mulai. Iya, woi. Diempos kan siapa siapa? Aduh. Iya. Satu meskipun cuma badan. Woi. Acting dulu, bos. Hey. Iya. Striket. Langsung striket. 15 hit, guys. Wow. Ayo, ekor 9 tidak boleh sampai gagal. Aduh, diempaskan pakai kipas. Tapi kan kipasnya biasa aja. Kita tunggu guys ya, Kurama lawan Kintano. Kintano sempurna nanti lawan Kurama guys ya. Kita cuma tinggal nunggu dia yang nyerangnya lambat ini. Katon rame-rame. Ha. Woi. Oke. Okay. Aduh. Nah. Ya. Aduh, aduh. Biarkan dia keluar di Susano. Nah, Susano. Aduh. Ya, Susano. Oh, taruh. Iya. Aduh, kita masa Kurama itu udah habis. Kalahkan Madara. Good job. Akhirnya. Oke, jadi gitu aja untuk video kita kali ini, di mana para Jinchuriki yang sebelumnya ditangkap, akhirnya mereka akan balas, guys ya. Oke, jadi gitu aja untuk video kita kali ini. Dan jangan lupa subscribe karena dia paling penting, dan juga like dan juga komen. Oke. Okay? Bye. Sampai ketemu lagi di next video. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Dadah.